yang murah ya, dari asbes nggih. Biayanya lebih murah 50% gitu dibanding. Oke. Tur kalau misalnya apa itu bisa ditempel nggak Pak nggih? Seger ditempel. Pecah ditempel masih bisa. Ini yang biasa ya Pak ya. Pakai bataku biasa ini ditempel nggih. Ini warnanya hitam karena memang dari ini organik ya Pak. Dari pupuk sapi. Pupuk sapi bisa lagi di dulu di sana, terus dibiarkan selama sebulan terus diisi air. Dari ya setengah lah. Biar muncul plankton ya. Sudah satu bulan. Baru dimasukin kemarin sore ini. Oh ikannya, beten udah mati Pak, beten. Beten sapi mati. Beten. Beten gak? Ini pembuatan kolam ikan dengan asbes. Oke. Dalam? Ini yang untuk anu penetasan, Pak. Besar ya lele ini, tak mungkin tinggal lagi. Tuh lele ini besar sekali tuh. Model cor nggih Pak Sampe nggih. Cor-coran iki to, betot cor. Nggih sih. Kotak-kotak dicor ngoten nggih. Ya dipak. Oh nggih. Papan iki to. Terus ini yang kolam ikan model cor ini. Ini kolam ikan organik nggih, Pak nggih. Nggih. Di sana pembibitan